Akhirnya, teman-teman, kita akan melanjutkan kembali mimpi buruk. Entah ini mimpi buruk buat kalian atau buat saya, tapi kita akan melanjutkan kembali, teman-teman, petualangan kita yang sebelumnya. Pastinya ini baru saja rilis hari ini, dan kita akan melewati mimpi buruk ini bersama-sama. Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Rip Scarlet, dan kali ini kita akan main game Outlast 2. Finally, akhirnya teman-teman, saya nggak tahu kita akan meninggal atau selamat, tapi kita harus mencoba untuk menamatkan game ini. Yang satu aja udah serem, apalagi yang dua ya. Oke teman-teman, kita mulai aja langsung new game. Oh yeah. Seperti biasa, seperti episode sebelumnya, difficult apakah yang akan saya pilih? Bagi teman-teman yang udah lihat playthrough saya sebelumnya pasti udah tahu ya, saya bukan gamer gampangan. Jadi kita akan mulai hard. Outlast 2, contents intense, violence, gore, graphic, sexual content, and strong language, please enjoy. Ya teman-teman semuanya, di sini udah ada peringatan bagi teman-teman yang gak suka darah, yang gak suka organ tubuh bertebaran, atau anggota tubuh yang berpisah-pisah. Saya sarankan jangan, bukan gak lihat video ya, tapi takutnya kalau fobia berbahaya ya. Jadi saya tidak sarankan untuk melihat video yang mengerikan ini. Bukan video sih, game sebenarnya. Game yang mengerikan. Langsung aja ya, continue. Thin Ledger Man is an investigative journalist seeking the answer behind a pregnant woman murder under impossible circumstances in rural Arizona. You are Blake Ledger Man. Nama kita Blake, her husband, assistant, and cameraman. Record everything. Either of you are fighters to navigate. Oh, kita bukan seorang petarung. To navigate the horrors waiting for you in the desert. Your only choice are run, hide, or die. Itu, mas bro. Kalau main Outlast, run, hide, or die. Kalau udah denger dah ya, pasti meninggal ya kayak. Lagi loading. Wah, cepat juga loadingnya. Please, Blake. Yes, I'm Blake. I'm here. Where are you? Ini gelap. Aku juga ini takut. Ini belum mulai udah takut. I'm scared too. I'm serious. I'm very. Who? I don't know. Who? Wall Rider? Wall Rider kah? Oh bukan. Yes, I'm awake. I'm awake. Organize. Eh, ini gimana? Hai Mbak. In your sleep. Hai. Jessica, kabar? You know what, Jessica? Oh, no. Oh, ini sensitif ya. I mean, I was dreaming about Jessica Gray. Bentar. Yeah, I haven't thought about her in ages. Ya. Hey, we're crossing into reservation land now. Yes, reservation. Ini gelap sekali. Yeah. We can look, but there's nothing out here. Ini benar-benar. Ini aja udah merinding ya. Ini kalau bisa lihat bulu kuduk saya berdiri ini. Aduh teman-teman. Doakan kita semoga enggak meninggal. Tapi itu mustahil kalau main Outlast enggak meninggal. Pasti meninggal. Kita mainnya hard juga. Ini berbahaya. Baterainya cuma 5 kita, Mas Bro. Itu Wall Rider itu pasti. Buat teman-teman yang mau tahu gimana ceritanya Outlast ini, mungkin teman-teman bisa lihat ya playthrough saya. Seperti biasa ya. Mbak. Wow. Ini zoomnya mengerikan ini ya. Bukan. Maksud keren ya. Wow. Ini kameranya udah keren. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get Ini zoomnya tambah keren, bro. Bisa maju, bisa mundur, ya iyalah. Sebenarnya juga kayak gitu. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Ini. Okay.
Wah, jangan, ntar disensor. Saya malas mensensor. Jangan ada anu lagi. Saya tak mau mensensor anu. Wait, hey, hey. No way, no way, no way. Eh, tangkap, tangkap. Ini Wall Rider, bos. Ini ulah Wall Rider. Ini udah ini gemeteran, Mas Bro. Oh, udah. Ini kemana? Kita kemana? Kita berlari, berjalan. Wah, ini grafiknya tambah. Oke, jump scare. Permulaan. Jangan jump scare, jangan jump scare, Bro. Ini apa? Tuh Jessica. First place. Oh, ini ya. Ini mungkin ketika mereka SMA, SD atau SMP, saya tidak tahu. Ya, teman-teman. Oh, saya gak. Oke, teman-teman ya. Saya kayaknya gak bakal buat joke yang kalau ada unsur saranya ya, teman-teman. Kita harus saling menghormati sama umat beragama, teman-teman. Nah, ini komentari game atau mau ceramah sih? Ya, tapi intinya kayak gitu ya. Saya gak bakal buat joke kalau misalnya ada unsur-unsur SARA. Jadi kita harus jaga perkataan, teman-teman. Ini serem bener ini suaranya. Ini ada apa, hantu ya? Hey, how are you today? Oh my god, what the hell? I hate blood, I hate blood. Jangan banyak darah, mengerikan. Saya nggak enak. Paling apa nih? Tetap repetet nih. Aduh, ini kayaknya bakal ada ini ya. Quick time event ya. Jadi kita harus tekan tombol itu cepet-cepet atau gimana biar selamat gitu. Kayaknya sih, saya nggak tahu juga. Ya, teman-teman, ini kemana ini? Tap. Wah, ini apa ini? Feel. Wah, ada. Oh my god. Oh my god. Ini saya rekamnya gak bener ya, jadi kayak gitu. Oh my god, ini keren. Keren, teman-teman, serius. Mantap. Ternyata dia nyimpen file kayak gini ya. Mungkin ini mungkin saya yakin ini. Video misalnya kita rekam ya, mungkin itu berguna di suatu puzzle gitu ya. Misalnya di suatu puzzle kayaknya. Kita rekam terus kita lihat rekamannya. Rekamannya lagi gitu. Kayaknya itu baru pendapat dari saya sih. Ini kemana? Ini kemana, teman-teman? Ke bawah, nanti meninggal loh. Bisa. Masih seperti biasa, night vision kita. Benar kebakar. Ke bawah. Oh, kita bisa sliding gitu ya. Melompat. Kita turun. Ah, ini baterainya cepat benar habis. Aduh. Tutup. Kontrolnya hampir sama ya. Ini baterai serius cepat benar ini baterai. Itu Jesus. Is no, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Aduh, ini makin rumit ya. Oke. Ini udah serem, rumit juga, aduh.
itu paling paling gak suka saya itu reload baterai itu apa ya kayak baterai terus how many bandage wrappers bandage itu gimana what bandage perban gak ada healing factor lagi gitu. Wah, gawat ini berbahaya sekali teman-teman. Jadi kalau dipukul musuh itu kalau jadi istilahnya itu ada darahnya ya kita. Jadi bakal sakit terus gitu. Cara ngobatinnya pakai bandage tadi. Ini kayak Resident Evil jadi jatuhnya teman-teman. Oh. That did not happen in the crash. Fuck this. Lynn. Oh, ini bisa direkam, teman-teman. Oh, kayak gitu gitu ya. Kayak gini direkam sampai mungkin sampai selesai gitu, sampai merah. Oh, standby. Oh gitu teman-teman, ternyata gitu ya. Oke, mulai ngerti. You can look back, hold left out. Aduh, itu pasti dikejar ini, serem-serem, mengerikan sekali bro. Ini dua kali lipat seremnya dari Outlast yang pertama mas bro. Aduh, iya. Aduh. Ya, a town, benar-benar a town ya. Saya nggak yakin ini kota. Aduh, ini pas demo kalau nggak salah. Ah, bener kan? Aduh. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh nggak ada. Aduh, baca doa dulu. Allahumma, oh bukan. Allahumma barik lana tadi. Mau baca itu. Tapi bukan. Apa? Ini baterainya cepat bener habis serius. Ini, Is anybody there? Is anybody? Anybody? Please. Tutup. Mengerikan. Oh my god. Oh iya. Hey. Eh. Hey man. Oh, ini di demo ini. Saya tahu. Oh, shit. Jadi saya terlalu terkejut. Oh shit, you're... Ini apa? Ini apa? Pickup? Iya, pickup. Terus gimana? Oh, itu bisa di... I can bear what we done, not being apart from our little... Nggak tahu. Udah. Udah. Ini baru mulai. Ini baterai mana? Itu dia baterai. Penyelamat bangsa. Baterai pahlawan kita semua. I'm sorry. I'm not doing anything. I'm sorry. Oh no. Oh, pick. PICK bukan PIG, teman-teman. Jangan salah paham. Hampir. Okay. Ini intensnya mengerikan sekali. Ini. Iya, di demo itu masih ingat saya, tapi saya lupa. Jadinya kayak gitu. Oke. Aduh, ini jangan banyak-banyak gunain night vision ya ini. Oke. I don't do anything. I'm sorry. Bentar. Ya, bateri sahabat kita semua. Sepeda bateri pahlawan bangsa. Suara apa itu, teman-teman? Suara apa itu? Ada yang nanti ini rekamnya di sini. Ada apa itu? Dia menderita sepertinya. Open window. Okay. Saya udah tahu, teman-teman. Karena saya udah pernah main demonya, tapi saya enggak upload. Jadi kalau saya itu enggak bakal pura-pura terkejut ya.
saya itu nggak acting loh teman-teman. Kalau terkejut ya beneran itu. Itu. Ini kayak kunci rumah. Oke. Oke, ini hampir mirip demonya ya, teman-teman semuanya. Jadi saya masih. Weh, bisa sliding. Sliding tackle, bro. Itu bisa nendang orang mungkin. Ini gelap, gelap. Gak ada. Serius gelap. Satanas inimicalde. Satanas inimicalde. Oh, penyembah setan mereka, bro. Penyembah demon. Entah demon setan, saya gak tahu. Tapi ini aliran sesat. Kita tak boleh sesat. Kenapa ini? Bentar. Midwife Lemon. Oke. Kayaknya gak usah dibaca ya teman-teman. Saya juga tidak mengerti. Ini kayaknya penyembah setan ini teman-teman. Penyembah iblis. Mereka ini mengerikan. Saya udah lihat demonya, jadi gak terlalu terkejut. Ini suaranya coba dengar. Krek-krek. Aduh. Allahu Akbar ya Allah. Aduh, astagfirullahalazim. Ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan. To crawl plus C. Aduh, ini kontrolnya tambah susah, teman-teman. Serius. Waduh, iya, baterai ya, lupa. Ini gelap. Ampun, DJ. Itu siapa? Itu serem benar suaranya. Itu siapa, Sri? Oh my god. Siapa itu? Ngapain nih? Oh my god. Come on. No way man, no way. Oh, ini nyesel main hard, serius. Ini nyesel bener main hard. Saya nggak percaya hard. Ya, ini ada nenek sihir di sini. Ah, bener kan? Ini bisa capek juga ini. Oh my god. Ini kemana serius? Oi. No way man. No way. I hate this. Ini gimana serius? Aduh. Ini bisa capek, bro. Aduh, kalau gugup gitu emang. Kita harus konsentrasi, teman-teman. Dan dia nimbul. Di sini, lewat sini, ternyata lewat sini. Oh my god teman-teman. Ternyata lewat situ. Ampun ya, mana kelihatan itu celah. Aduh. Itu celah kecil bener, nggak bakal kelihatan teman-teman. Oh my god guys.
It's very intense. Udah, aduh. Aduh, sampai ada move object segala. Aduh, udah, nanti. Aduh, serius ini mengerikan. Oh iya. Ya tekan C. Okay. Bad. No. This is bad. Itu pakai kacamata juga nih orang. Sama kayak saya. Oh, Jesus. Who? God wants me dead. Okay. Oke, saya masukin YouTube, teman-teman. Oh, kita namain apa orang ini ya? Mak Lampir aja. Ini dia Mak Lampir. Temannya Chris Walker. Tapi versi ceweknya. Bentar. Itu si Mak Lampir mengerikan. Dia pakai sabit. Kita mati udah 3 kali. Entah berapa kali, lupa. Serius ini. Ini apaan lagi? Nah, nanti aja. Ini sini dulu, teman-teman. Kita periksa dulu ya. Oh, bisa sembunyi di sini, teman-teman, kalau ada rumput-rumput ya. Oke. Ini makin banyak ya perkembangannya Outlast ini, keren ya. Gak salah saya masukin. Please fail to hear truck walls and truck sound. Bah. Terkejut. Oke, teman-teman. Jadi gimana videonya? Keren kan? Pasti greget, mantap, cetar membahana geleger pada helintar. Lah. Kalau menurut teman-teman videonya keren, jangan lupa untuk subscribe di channel saya. Yang pastinya saya bakal upload terus minimal 2 hari sekali, teman-teman. Jadi pasti 2 hari. Selama 2 hari saya bakal upload satu video. Jadi kalau menurut teman-teman punya saran gitu, game apa yang mau dimainin, terutama game bergenre horror gitu, karena saya sangat suka sekali game horror, jangan lupa untuk kasih komen di bawah. Yang pastinya saya bakal baca komen teman-teman, dan saya usahakan untuk main game tersebut, teman-teman. Dan juga kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk like, share ya. Dan juga terutama harus subscribe ya, teman-teman. Oke. Jadi saya bakal upload video terus gameplay yang terbaru. Jadi contohnya kayak Outlast ini. Ya, kayak yang gitu aja. Ya udah, sampai jumpa di gameplay saya selanjutnya. Dadah.